Hi guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, hari ni aku ada dapat parcel. Okay, daripada kedai Jantech Official dekat Shopee. Yang ni aku dapat free guys. Okay, barang free. Dia post kita satu tab lah. Okay, satu tab. Then, ni baru sampai. Semalam dia post, so hari ni baru sampai. So dia nak aku unboxing dia punya tab dan kita akan review lah dia punya tab. Okay. Yang ni dia bagi tab. Dia tulis kat sini Samsung tab. Tapi aku rasa yang ini bukan original lah. Samsung. Tapi dia punya performance. Aku tengok review. Ramai orang puas hati lah. Walaupun dia bukan original daripada Samsung. Ini kita akan tengok lah macam mana. Okay. Dia bagi kita Samsung tab. Dia bagi charger, cable, pen, screen protector, cover box, semualah dia bagi. Kecuali keyboard. Kalau tak silap aku, dia tak bagi keyboard sebab keyboard habis stock. So, dia hantar aku tab je lah. Tab, lepas tu dia kata ada 5 years warranty. Yang lama tu guys. Okay. Dia punya spek ni tablet yang boleh letak SIM card dan Wi-Fi. Dia ada Wi-Fi, dia support 5G. Snapdragon 856. Lepas tu bateri dia 20,000 mAh dengan RAM dia 12GB. Dia punya storage 512GB. Besar tu guys. Okay, so kita akan unboxing lah ni tab ni. Dan aku akan preview lah. Okay guys, tanpa buang masa, jom kita unboxing. Macam biasa sebelum aku unboxing tu, korang jangan lupa subscribe punya channel. Okay, let's go guys. Okay guys, ini apa kita dapat ni? Yang ni dia punya cover kat. Okay. Ni kita tepikan dulu cover dia. Dan ini tab dia. Okay. Ini tulis Samsung tab. Tapi dia punya kotak ni kosong guys kan. So, kita fahamlah dia adalah clone. Okay. Right, ni kotak dia. So, harga. Kalau kita kan harga dia ni. Dia letak dekat Shopee. Harga dia RM200, sekarang ada sale lah RM257.99. Okay, ni tablet RM200 lebih kot. Tak pasti dia tablet 10 inci ataupun 9 inci. So kita tengok sekejap eh guys. Dia tak tulis berapa inci, so kita buka lah berapa inci, kita tengok. Okay, ni kotak dia guys. Kosong dia, kotak dia cuma ada gambar tab. So, jom kita buka. Alright. Galaxy Tab. Samsung dia ada ni lah. Okay, dia ada tulisan Galaxy Tab kat belakang. Lepas tu kat sini ada Samsung. Okay, made in Korea by Samsung dia kata. So, dekat sini dia ada kamera. Aku tak pasti kamera dia okey ke tak. So, yang ni. You tap. So, kat sini dia dah letak screen protector lah. Okay. So, kita tengok dulu kat dalam dia lagi. Ada apa dalam kotak dia kan. Kotak dia ada. Ni, oh ni screen protector lain lah. Dia bagi baru. Okay. Lepas tu dia bagi kita. Oh ni dia punya apa entah. Dia bagi kita earphone. Okay, headset. Alright. Set dia macam ni. Then dia bagi kita. Oh dia bagi kita. Smartwatch. Okay. Ni budak-budak punya ni. Okay, ni free gift je lah guys. Ni free gift. Okay, lepas tu dia bagi kita apa lagi? Sekejap eh. Dia bagi kita charger. Kita tengok charger dia macam mana. Okay.
Okay, dia dua pin. Lepas tu kat sini dia USB lah, USB Type-C. Okay. So lepas, senang lah. Charger phone boleh guna. Then dia bagi kita apa ni? Ini tempat pegang kat belakang tu, plastik ya guys. Okay. Then yang ni apa ni? Ni adapter. Yang adapter untuk Type-C. Ni stylus pen dia. Ni macam plastik guys. Macam plastik. Okay. Ni untuk kita tap-tap lah. Then dia bagi kita manual. Sini tulis tablet computer series the user manual. Dalam ni dia akan apa ni, bagi detail pasal produk lah, pasal tab. Okay. So bila kita tengok apa yang kita dapat ni, kotak semua ni memang ni bukan Samsung original lah. That's why harga dia murah. Kalau Galaxy Tab tu harga dia faham-faham je lah kan. Kalau Samsung mahal. Alright, jom kita ketepikan dulu semua-semua ni. Kita fokus pada tab dulu. Okay guys, kita try charge. Kita nak try on tadi, tak boleh. So bila aku try charge, dia keluar macam ni. Okay, dia 0% lagi. So aku kena charge full dulu, baru aku akan sambung ni lah. Sambung tengok tab ni. Okay, sorry guys. Jumpa lagi je lagi. Bye-bye. Okay guys, ni dia. Okay, tab dia. Okay, tab dia, tengok belakang tu. Alright. Okay, kat belakang dia ni ada, macam aku cakap tadi lah, ada tulisan Galaxy Tab. Dan dekat sini dia ada apa? Samsung. Okay. Made in Korea. Alright, so yang ni dia punya kamera. Okay, lepas tu dia punya ni HD lah, dia punya video. So nanti kita test. Sekejap eh. Kita buka dia punya plastik kat kamera. Okay, nice. So, kita tengok dekat tablet lagi ada apa kat sini. Kat sini ada tempat SIM card tau guys. Okay, tempat SIM card. Dan dekat sini dia ada... nampak tak? Okay, ni on off button. Ini volume. Ni reset kot. Dan ini ada port lah, USB Type-C. So dekat bawah ni ada speaker. Ada dua speaker guys. Okay, korang boleh nampak kan? Okay, ada speaker. Okay, ada dua speaker. Dan dekat tepi ni, ini tak ada apa-apa lah. Dekat tepi ni tak ada apa-apa. Okay. So, jom kita try on. Okay. Actually, seller dia beritahu aku spek dia 12 inci. Lepas tu RAM dia 12GB. Storage dia 512GB. Dia punya bateri 20,000 mAh guys. Okay, besar. So, jom kita try on tab ni. Okay, ni button on off. So kita hold lama lah untuk on kan dia. Okay. Alright. Tu dia. So tunggu jap. On. Okay. Okay. Lambang Samsung. So clone. Yang ni adalah tab clone lah, bukan original. Kalau original mahal. Samsung kan. Okay. So ni lah tab dia. Alright. Actually tab ni aku dah charge semua. Sebelum aku buka ni, aku dah charge semua bagi penuh. Dan aku dah install beberapa apps lah. Contohnya aku install Facebook. Aku install
Shopee, TikTok. Lepas tu ada game PUBG Mobile dengan Royal Match ni. Aku try. Actually aku dah try lah. Aku dah try not bad lah dia punya ni. Cuma aku confused bila aku tengok dekat setting ni. Okay, dia punya dia punya sistem ni. Dia tablet ni, tablet yang ni macam ni lah device dia tulis Samsung OG. Lepas tu dia punya CPU Snapdragon 845. Lepas tu dia tak ada tulis pula dia punya apa tu RAM dia berapa kat sini. Aku tak tahu macam mana nak tengok. Okay, then dia punya storage ni ni je lah 466. Dia 512GB lah dekat sini. Aku tak pastilah sama ada betul ke tak, tapi macam betul juga. Storage dia memang besar lah guys. Okay, besar. So aku dah download game 2.6GB. Okay, so kat sini aku dah try main PUBG. So far okay jugalah, boleh main. Cuma dia punya tu cepat panas. Bateri dia cepat, tab ni cepat panas. Kalau main game Royal Match ni macam biasa-biasa ni pun okay lah, not bad. Cuma bateri dia lah, bateri dia cepat drain lah guys. Walaupun dia 20,000 mAh dia kata. Okay, so jap kita tengok. Yang ni aku ada download pun laju lah, not bad laju. Ni aku download di video. Okay, okay lah, not bad. Ni aku download. Lepas tu kita tengok. Kita tengok dia punya YouTube. Okay, yang ni aku tak pakai SIM card guys. Okay, aku tak pakai SIM card. Aku just connect dengan Wi-Fi. Okay, okay, so far so good lah untuk kita nak play YouTube ke kan, nak play, nak buka Facebook ke, no problem. Right, buka ni pula. Dia punya quality depend pada kita punya ni lah, depend pada kita punya internet. So far okay lah, no, not bad. Okay, kalau kita nak surfing tengok YouTube, lepas tu kita nak tengok Facebook, ada masalah. Okay, dengan harga yang bawah 300. Kita tengok solo ambush. Sekejap eh. Alright. Okay, not bad, masalah. Alright, so kalau kita tengok spek dia, dia kata macam itulah. Ada 512GB storage, 12 RAM. Lepas tu dia punya kamera dia. Jadi kita tengok kamera dia guys dulu. Okay, kita try ambil gambar. Jangan ambil gambar ni. Megapixel kan nampak. Try ambil gambar eh.
Okay, kita dah try ambil gambar. Gambar dia okey lah. Dah lah, biasa-biasa je guys. Okay, sesuai dengan harga. Lepas tu kalau video. Kalau video kita try. Try video. Ah, inilah video dia. Okay lah. Alright. So, sekejap, video dia berapa? Boleh pergi berapa eh? Kita tengok. Kalau video dia boleh pergi 1080. Dia pergi. Okay, video quality dia. Okay. So far nak surfing tak ada masalah. Surfing tak ada masalah. Aku try buka Shopee pun not bad lah. Tak slow, okay. Dia hantu pada internet kita lah kan. Okay. Ni Shopee. Tu kan. Okay lah. Right. Okay, kalau kau nak beli tab ni, jap. Ini kedai dia, aku tunjuk sikit. Sekarang tengok harga dia berapa. Okay, ni dia. Ni dia. Sekarang harga dia RM257. Aku rasa yang ni aku punya tab 9 inci. Sebab kalau aku ukur dia punya ni, dia punya screen ni, lebih kurang 9 inci je tu kan. So ni 9 inci RM257, RM258 lah. Okay. Okay, bagi aku so far so good lah. Tab ni sesuai lah dengan harga. Cuma satu je Aku tak suggest korang untuk main game yang berat-berat lah. Contohnya kalau korang nak main Candy Crush ke, main Royal ni ke kan. Royal ni ke pun okay. Ini okay, tak ada masalah. Monopoly pun tak ada masalah kot. Kalau main PUBG, cepat panas. Lepas tu kalau korang aku ada download Mortal Kombat, okay. Tapi cepat panas. Then aku ada download apa eh? Need for Speed. Need for Speed cepat panas. Lepas tu satu lagi dia tak, macam tak support, dia berat. So kalau game berat-berat dia tak support lah. Itu kalau game macam ni tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Game ni best. Macam tu. Tak ada masalah. Okay. So, tab ni overall bagi aku okay. Nice. Sebab harga dia bawah 300. Dia punya storage pun besar. 500 GB. Kan? Lepas tu dia punya RAM tu aku tak sure lah. Sebab kita boleh check kat sini. Tapi untuk surfing yang masih biasa ni, tak ada masalah pun. Cuma cepat panas lah. Dan bateri cepat drain. Android version ni pun actually bukan 12 tau guys. Dia adalah Android version 9. Tapi still boleh, still nice lah. Nak guna. Cuma kalau nak download apa-apa, macam aku nak download Warzone kan, CODM Warzone tu, tak boleh sebab tak support. Mungkin dia Android lama. Itu je lah. Alright, so kalau korang beli ni, okay, korang akan dapat, saya akan bagi korang ni keyboard. Okay, keyboard ni aku ingat tak dapat keyboard guys. Dapat keyboard ni. Okay, yang ni korang pasang lah.
korang letaklah tag korang kat sini. Kat atas ni kan. Ha, letak kat sini. Lepas tu korang sambungkan ni. USB Type-C ni. USB micro USB. Micro USB ni kan. Dia akan bagi kita satu adapter. Okay, Type-C adapter. So, lepas tu kita cucuk lah dekat tablet. Tab ni kat sini. Kat sini. Dan kita boleh guna terus lah pakai keyboard. Tapi yang ni aku tak apa-apa nak pakai sangat pun. Okay, aku just pakai dia punya cover lah. Dia ada bagi juga cover, guys. Okay, ni cover dia. Alright, kita pakaikan dia kejap. Okay guys, tu dia. Dia pakai cover. Right, so dia dapat cover. Okay. Lepas tu dia ada dapat. Dia akan bagi kita pen. Ni pen. Pen ni plastik je. Tapi boleh guna. Okay, boleh guna. Ha tu. Kalau kau tak nak guna jari, kau guna pen ni lah. Dia bagi pen ni. Okay. PUBG tengok. Ini PUBG. Aku try buka PUBG. Okay, lepas tu dia bagi kita. Okay. Charger. Okay, charger dia macam ni lah. Dia macam ni, dia dua pin. Dan dia punya ni, kepala dia ni type C. Okay. Macam-macam lah saya bagi. Macam-macam saya bagi. So, berbaloi jugalah kalau kita beli. Lepas tu dia bagi screen protector lagi. Screen protector ni kita boleh pasang sendirilah. And then dia bagi kita ni tempat holder dia kan. Holder dekat belakang. Tab. Ni dia bagi kita headset. Dan dia bagi kita jam. Jam ni jam budak-budak lah. Kita boleh bagi kat anak buah lah. Ni jam ni. Okay. Comel kan. Tapi tahulah keras. Yelah, biasalah benda free kan ni lah. Ni murah je kan. Harga pun murah-murah. Banyak free gear lah dia bagi. Lepas tu dia ada manual. Lepas tu dia bagi manual lah. Ada manual dalam. So kita, apa-apa kita boleh refer kat sini. Okay. Alright. Sekejap. Kita tunggu ni. Dia buka PUBG. Jadi aku dah try main PUBG. Okay lah. Tak adalah macam sangkut sangat pun. Dan aku main yang Royal tadi pun. Itu lagi smooth lah. Sebab kalau game besar-besar, aku tak suggest lah macam Mortal Kombat tu boleh. Sebab aku dah try main. Okay, ni PUBG. Okay, ni PUBG. Okay. Tu. So. PUBG. Sekejap, try. Apa ni? Ya, aku try masuk eh. Oh, tengok eh. Oh, dia ada lagi eh. Kena download. Aduh. Sekejap, dia try masuk. Masuk sekejap lah. Tengok aku main PUBG sekejap. Ni bateri 41% guys sekarang. Kita masuk sekejap tengok. Okay. Okay, aku kuatkan. Kalau brightness ni lagi tinggi, maksimum lagi cepat habis bateri. Kalau kita main game lah. Okay, jap eh. Kita try masuk sekejap. Okay. PUBG.
So aku setting grafik dia. Balance smooth. Power saving medium. Frame rate. Power saving. Okay, ni PUBG guys. Ni tab ni dia just boleh support medium dengan balance je. Okay. Yang lain untuk grafik dia memang pergi balance dengan smooth je. Frame rate ni dia boleh pergi power saving ni lah. Dua ni. Kita try. Terjun. Yeah, guys. Okay, inilah dia aku main PUBG. So far so good lah. Cuma dia punya ni panas sikit. Okay, kan? Alright. So, tu je dah aku nak tunjuk. PUBG okay. Cuma dia punya bateri cepat panas. Dia punya bateri cepat drain. Cepat habis. Cepat makan bateri. Lepas tu dia punya tab ni cepat panas.
Nampak? Aku tadi main 41. Baru je main, guys. Baru je main dah 35%, nampak? So, dia memang cepat. Bateri cepat ni. Sekejap, kita try keluar. Okay, so far tab ni okay. Okay, sesuai lah untuk beli untuk anak-anak kita yang tengah study tu, memang sesuai lah. Sebab kita boleh tengok YouTube, kan. Facebook pun okay. Game yang ringan-ringan okay semua. So tak ada masalah. Jadi sesuai lah untuk ni. Untuk orang yang yang bekerja pun not bad juga lah kalau nak pakai, sebab storage dia besar. Untuk surfing benda yang ringan lah, kan. Cuma bateri dia lah cepat habis. Tu je lah. Okay. So kalau nak dapatkan tab murah ni, storage yang besar ni, kau boleh dapatkan dekat Shopee lah. Aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, aku rasa itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.